Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau testimoni golo yang dibeli oleh Mas Yudhistira di Palembang. Kepul kayu snorkeling, simpe tanduk, selut kuningan, panjang bila 29,5 cm. Sekitar 3 mili menipis ke ujung. Baja dari baja K110 Bohler. Baja K110 Bohler, baja keras. Ini kalau finishing pakai wool polish, dia tidak mengeluarkan serat api seperti baja-baja per atau baja lain yang baja limbah biasanya. Kita lihat ketajamannya. Pelan. Tajam sekali. Kita mau menguji ketahanan tajam dan kekuatan bila dengan sepotong kayu yang keras. Ini kayu riang-riang, kalau dipaku ini bengkok, ini sudah sangat kering. Tapi ini bukan tugas golok sembelih. Tugas golok sembelih hanyalah menyembelih hewan kurban. Saya hanya mentestimoni ketajaman, kekuatan tajam dan ketahanan bila. Oke. Bismillah. Kayunya keras sekali. Biasa kalau golok-golok biasa dia sudah gompal dia nih. Nah, kayu begini. Kita ambil agak ke ujung. Ini Mas Yudhistira, hasilnya rapi, menandakan golonya tajam. Kita periksa mata bilahnya, aman, tidak ada yang rusak, tidak ada yang gumpal, tidak ada yang rolling, tidak ada yang chipping, tidak ada yang meleot. Aman sekali. Kita uji lagi, masih bertahan atau tidak tajamnya. Tidak ada masalah.